Okay, hi. Assalamualaikum. Tadi mula-mula saya buat unboxing. Dia sebenarnya kalau saya panggil dia bakwa lah, tapi dia bakwa ayam. Yang ni daripada IKEA. Tapi IKEA letak label di sini barbecue chicken dried meat. Saya tunjuk Okay. So, apa ianya dihasilkan oleh Secret Recipe. Manufacturing Sendirian Berhad. Selalunya benda ni IKEA punya bakwa ni selalu sold out. Dan tiba-tiba ada orang, saya tengok dekat dalam Shopee, ada orang jual. So saya nak cubalah apa rasanya. Saya ada rasa juga sikit tadi dia sebab ayam. Hari tu saya beli daging. Daging dia manis tapi dia macam lain sikit rasa dia, sebab dia rasa daging kan. Dan yang ni ayam ni lagi manis lah, sebab tu saya rasa macam antara ayam dan daging. Walaupun saya sebenarnya lagi suka daging, tapi dalam bakwan ni rasanya ayam yang lagi sedap. Dan lagi satu, bila saya panaskan bakwan ni di dalam kuali tanpa minyak, dia tak mengecut. So itu yang saya suka. Sebab kita pun bila kita beli, bila kita apa bakar bakwa tu, kalau ianya mengecut, dia macam alahai, kenapa dia mengecut. So tapi waktu pada saya lah, saya tak tahu sama ada betul ke tak, kalau bakwa tu yang saya beli halal, adalah halal dan tak mengecut terlalu banyak sangat ketika kita hangatkan dia di atas api tanpa minyak, dan dia mampu nak maintain bentuk yang asal. Itu adalah salah satu indication lah pada saya yang bakwa itu bagus. Okey, lepas ni saya nak makan dah lah. Okey, selamat menjamu selera. Assalamualaikum.